Selasa itu sepi ya. Kalau yang ramai itu Pantai Perindo. Pantai itu nggak bisa masuk Piala Dunia. Yang masuk Piala Dunia Pantai Gading. Pantai itu tempat mandi. Karena kalau tempat kumpul pandai. Pantai itu ada air. Kalau ada air berarti ATV mati. Di pinggir laut itu pantai. Kalau di web hentai. Evet. Pantai itu harus bersih. Kalau yang kotor tuh pantai. Lagi nih. Berat wah, nanti dapat dan kayak pantai ini, itu cairan. Kalau enggak cairan berarti padat. Ah. Ini. Pantai itu banyak ikan. Kalau banyak mayat kuburan. Kok? Pantai itu berair. Kalau yang empuk tuh pantat. Kok enggak, weh? Udah, nanti kan. Video. Di belakang kita view-nya ada Villa Puri Nongsa namanya ya. Di situ kita bisa juga mandi-mandi. Apa? Oh, terus. Kenapa gerahnya bagus kan? Pantai itu tempat hiburan. Kalau tempat mesum, mesum pantai juga. Pantai itu karena enggak terbelah. Kalau terbelah itu pantat. Udah aku tadi pantat toh. Sekarang ini rasanya asin. Kalau manis itu karamel. Awal. Betulis setan, kata orang, ku hanya melakukan yang asyik kulakukan. Berbahaya, di dalam gerakan percayalah, ini menyenangkan. Hari yang ku lalui, ku nikmati. Setiap saat, ku jalani sepenuh hati. Tak ada matinya untuk menjadi apa yang ku ingini di sini. Fuck! Nah.
Halo, kita masih lagi di pantai. Duk pegangin. Nih, enggak. Saran aku sih ya, sering-sering sih kayak ke pantai kemarin ini karena sedikit. Itu seru banget. Sedikit. Tapi kalau bisa dipilih jangan hari-hari yang panas banget, soalnya itu bisa bikin hitam banget, itu bikin gelap. Dan di sini pantai yang direkomendasikan Mading itu cukup bagus karena nggak terlalu ramai banget, tapi kenapa sih nggak ada banana boat gitu? Mungkin kalau ada banana boat aku bisa ikut berenang gitu kan, cuma banana boat habis itu udah bilas gitu kan. Terus saran aku buat yang ke pantai bawa bontot sendiri-sendiri. Terus jangan pernah berubah. ST12. Jangan naruh nasi di motor, soalnya nanti dimakan ayam. And then. Jangan duduk di tikar kalau lagi basah. Iya, jangan duduk di tikar kalau lagi basah. Dan. And then. Kasih. Dan nanti kalau yang udah siap, tolong bersihin tikarnya karena itu tikar my mom. Sorry, kita cuma rekaman. Terima kasih, Cok. Aku Desi. Saya Desi. Saya Gendut. Oke, sekarang kita lagi di mana ya? Di mana ya? Namanya tahu enggak? Bagus ya pantainya. Bagus sama sama tempat baru. Lebih bersih. Banyak tempat tidurnya. Bersih lah, enak kok. Terus? Ada kepuasan banget. Terus ada memori. Memorinya apa? Imut aja. Apa lo? Iya banyak. Apanya yang banyak? Pokoknya di sana nggak harus bayar 1 ember 5.000. Kalau pipis nggak mesti bayar 3.000. Bayar lah perasaan. Ya, tapi nggak sama hal itu. Ini pemandangan dari Pantai Nongsa dari pojok. Tahu yang dulu saya berangkat ke Jepang ya berangkat lewat sini, ternyata lewat sini udah menonton video saya yang mungkin gak penting buat kalian tapi bagi saya juga sebenarnya gak terlalu penting. Yang penting kita happy selalu. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Bye.